Saya masih tetap efektif sebagai Menko Polhukam karena sudah ada aturan-aturan yang mengatur untuk itu, dan nanti kita terus lihat perkembangan bagaimana kita memposisikan Menko Polhukam itu agar tidak terjerumus ke dalam kegiatan politik, tidak boleh terjerumus ke kegiatan politik elektoral. Politik yang harus dikembangkan oleh Kemenko Polhukam itu adalah politik aspiratif, politik kebangsaan, politik ideologis, di mana saudara dan kita semua mendukung agar ideologi Pancasila kuat, tertancap di negara ini. Konstitusi kita, UUD 45 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin. Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.